tidak mungkin pemangsa dikalahkan oleh mangsanya. Dalam video kali ini kita saksikan para pemangsa yang lagi ketemu hari naasnya, tadinya jadi pemangsa malah jadi mangsa. Sebenarnya kasihan juga melihat sang raja seperti gak punya harga diri. Gimana rasanya sang raja di Smackdown dihajar sampai babak belur? Mungkin mereka punya dendam kusumat yang sudah tersimpan berabad-abad, akhirnya meledak. Sang raja tahu diri, mundur teratur daripada tambah hancur. Kita saksikan juga bagaimana seekor harimau jadi mainan mangsanya, dan akhirnya dimangsa Nas. Bener kamu si Loreng, harus banyak berlatih lagi kayaknya. Buaya ini kayaknya kena karma habis memangsa ketemu lawan sepadan, bahkan lebih kuat, akhirnya metong.